balik lagi di channel Ko Daniel. Motor apa ini namanya? Oke, gue udah on. On lah, gue mau. Kita habis sarapan, habis nyabu. Jadi kita lanjut lagi, kita lewat Sentul. Ini treknya masih kurang paham ya. Super. Mayan. Pas banget tuh di depan ada Sentul International Circuit. Oke, kita sekarang udah ketemu jalan yang cukup bagus. Ayo kita ke Bota. Pelan. Kalem. Gila lo, kebayangnya kita ngebut di depan pemandangannya gunung, men. Anjir, indah banget tuh. Waduh. Padahal itu yang penting loh. Ini kemana? Gak tahu, Pak. Apa? Ada di motor. Ini gak ketol, Pak. Gak tahu. Serius gak ketol. Wah. Oh, salah, Ding. Salah. Putar balik. Salah, harusnya lihat bawah, cuy. Bawah ya? Ayo putar balik yuk. Putar balik. Baru sampai situ udah sama. Gue bingungin banget, sumpah. Tapi gue pernah loh lewat lurus sana. Namanya mana? Gak ngerti, gue lupa. Ya kalau udah kayak gini lah, teman. Aduh. Oke, kita udah nyampe ke trek yang sedikit naik turun ya. Dan buat cornering, ayo kita cornering lah. Hei, rusak lah. Jangan ngasih cornering lah. Motor orang. Oh iya, iya bener. Motor orang, ini motor orang. Badan aja yang miring. Sama. Motor amat tetap tegak. Tapi gua udah lumayan nguasain ini motor sih. Belum dikacau. Wah, kalem. Ada Bapak Haji bawa. Bapak Haji sen kanan tapi pelan. Pak, sen. Kayaknya dia harus dikasih sen yang bunyi-bunyi tuh. Iya. Untuk mama gitu ya. Mama gitu harus ada sen-sen yang bunyi. Sen-sen bunyi. Ya, jadi mama ini. Ini apa sih bunyi-bunyi? Wah, mantep banget ini. Iya, foto di sini yuk. Foto dulu. Foto, Pak. Foto di sini, Pak. Ayo. Kita kan nyantai. Foto dulu, Pak. Netralnya mana sih ini? Udah. Oke, kita foto-foto dulu ya, nanti lanjut lagi. A few moments later. Jalur puncak asik juga nih siang-siang. Eh,
kaget gua bunyi rem mobil. Ah, siap. Perhitungan selalu nomor 1. Attitude, ingat, attitude nomor 1. Ini depan. Dikit lagi. Kapasitas Ninja itu berapa sih? 10 liter ya? Oh. Parah, ini siang-siang keren banget sih. Cuci mata banget ini. Gunung-gunungnya kelihatan dengan jelas. Awannya itu loh, cerah banget hari ini. Iya. Udah habis berarti hujannya. Iya. Udah kering, lagi penguapan lagi dia. Hah? Waduh. Gigi 6 dipakai. Padahal keren. Kayak gue cuma nyampe 4 doang nih. Kayak berasa pakai posan. Ya maklum lah ya. Nggak rugi sih jalan siang-siang ya. Tapi nggak tahu nanti di Bandung bagaimana ceritanya ya. Nggak tahu jalan apa lah. Apa jalannya? Padat apa gimana? Kan Bandung nggak jauh beda sama Jakarta. Wah anjir, gue disalip sama Fei. Iya. Enggak nih, ini Force One pak. Force One ini namanya. Iya. Gila loh. Kenceng banget ini motor. Ini Ninja disalip di tanjakan loh. Wah, parah. Iya sih. Dia orang Bandung nih. Kita ikutin dia sampai Bandung apa ya? Iya. Walaupun tengah hari tapi tetap adem ya. Yoi. Tapi di sini udah aman sih. Tadi kan lebih ke polisi ya. Kalau sekarang sih udah aman. Iya. Siang mau malam tetap keren aja. Iya. Kebun tehnya kelihatan dengan jelas. Di sini cornering. Ini ada matic pegohan ini kan. Apa
Makanya. Jangan terus bikin macet. Iya, ada jalan rusak emang. Ya, di tempat harusnya jatuh di sini, Pak. Harusnya jatuh di sini kan, ya? Iya. Mana lu gak kelihatan? Erek. Kalau nggak ada interkom sudah panik sih. Pokoknya kalau masih kedengaran suara nanti belum 1 kilo. Oke, siap. Berarti lu harus gue tinggalin sampai 1 kilo ya? Ayo. Netral. Gue terlalu lembut orang ya, jadi nggak yang grek gitu. Lama ini berapa pakai dia, Pak? Anjir, gua hampir tekor. Hampir tekor. Jangan hati-hati. Gila, Dede berani banget. Parah. Enggak ada obengnya, Pak. Ya takut sih, Pak. Kalaupun gua stel juga takutnya ngapa-ngapa. Ya, nah, Dede nih. Lu gimana sih, udah tahu mau lewat selatan. Udah pasti jalannya naik turun. Membayangkan betapa ada perbaikan, ada perawatan jalan. Alhamdulillah, jadi nggak pernah dibutuhkan. Udah situ doang. Asik, keren, Pak, enak banget. Biarin Dede di depan gua, biarin keren, biar keren gitu. Keren. Cek lagi. Ini gue juga ketinggalan lumayan sama Dede nih, anjir. Enggak, gue gak berani, Pak. Gak berani segitunya sih gue. Rem belakang lu takut ngancing ya?
lagi menikmati tikungan. Gue lagi menikmati tikungan ini. Wah, walaupun gak ngebut-ngebut amat, tapi ya udahlah. Gue udah sampai warpat. Gue udah turun nih. Mantap, mantap, mantap. Oke, kita udah mau masuk ke wilayah Cianjur nih. Habis lewatin Cipanas dan masuk ke kawasan Cianjur. Dede lagi ngebut, Dede lagi ngebut. Tandain. Oke, udah. Aduh, aus, bukan nonta kita. Istirahat lagi.